Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa jiwa, jumpa muka, dan jumpa pikiran. Kawan-kawan, pada siang hari ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan media pembelajaran di kelas 2 SD dengan tema mengenal nilai tempat. Satuan, puluhan, ribuan, dan ratusan. Di sini kami dari kelompok 2 ada rekan kami di sebelah kanan, Hansil Arifin. Sebelah saya, Pak Henry. Sebelah saya, Ani Widya Stuti. Dan sebelah saya lagi, Nesi Dwi Ambarwati. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan media pembelajaran tentang mengenal nilai tempat, satuan, puluhan, ribuan, dan ratusan. Adapun tujuan pembelajaran pada media pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat mengerti tentang nilai tempat, satuan, puluhan, ribuan, dan ratusan. Nah, selanjutnya untuk mengenal alat dan bahannya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Mbak Nesi Ambarwati. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesi Ambarwati akan mempresentasikan alat dan bahan pembuatan media pembelajaran tentang mengenal nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan kelas 2 SD. Di sini ada gunting, gunanya untuk menggunting dari karton. Kemudian ada double tip, ini gunanya untuk menempel nanti kartonnya. Kemudian di sini ada aqua gelas, ini gunanya untuk menempatkan dari si sedotan ini. Kemudian ada lem untuk menempelkan. Kemudian ada spidol warna untuk menulis beberapa tulisan di kartonnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam membuat media pembelajaran kelas 2 materi mengenal nilai tempat. Tadi sudah dijelaskan untuk alat dan bahannya. Ada 2 buah karton. Kemudian kita bikin tulisan. Yang pertama di sini ada kata nilai. Yang kedua kita tentukan dulu nilai angkanya, ini angka berapa saja yang akan kita letakkan di media tersebut. Di sini ada angka 2.231.402. Nah, terus kita juga menyiapkan judul dari medianya, yaitu mengenal nilai tempat. Kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Yang selanjutnya tadi gelas mineralnya kita berikan label satu persatu. Di sini ada 8 gelas, ada 6 gelas. Ya, kita beri label satu persatu dari mulai ratusan ribu dan sampai dengan satuannya. Nah, kemudian untuk pipetnya kita potong-potong menjadi 2 bagian yang sama panjang. Kemudian untuk karton yang satunya kita gunakan untuk meletakkan bahan-bahan yang tadi kita siapkan, ya, kita tempelkan. Yang pertama kita tempel judulnya terlebih dahulu. Nah, ini tadi bahan-bahannya sudah kita tempelkan satu persatu dan hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk nilai tempatnya di sini ada ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan media pembelajaran mengenal nilai tempat dari ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini ada nilainya. Contoh nilainya di sini kita menggunakan contoh 231.402 satuan.
Nah, di sini ada media sedotan. Ini nanti gunanya untuk meletakkan dari berbagai angka, kemudian dimasukkan ke aqua masing-masing. Baiklah, di sini angka yang angka 2 ini di sini menunjukkan 200.000, berarti ada petunjuknya, ada panahnya. Di sini warna merah, berarti kita ambil sedotan warna merah sebanyak 2, kita masukkan ke sini. Kemudian di sini ada angka 30.000 berwarna hijau, berarti kita ambil 3 sedotan warna hijau, kita masukkan ke puluhan ribu. Di sini ada 1 ribuan, berarti kita ambil sedotan warna biru. Di sini karena ada panahnya warna biru, 1 ribuan kita masukkan ke sini. Kemudian 400, berarti panahnya biru lagi, kita ambil sedotan berwarna biru sebanyak 4 sedotan. Nah, kemudian di sini ada puluhan, puluhannya nilainya 0. Jadi tidak kita masukkan sedotan. Kemudian di sini ada satuan, satuannya ada angka 2. Kita masukkan warna merah di sini. Warna merah, kita ambil sedotan warna merah. Nah, gini. Baik, terima kasih. Inilah cara penggunaan media mengenal nilai tempat. Baiklah kawan-kawan, itu tadi kami dari kelompok 3 telah mempresentasikan tentang cara membuat media pembelajaran berikut dengan alat bahannya, tentang materi nilai dan tempat di kelas 2 SD. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan takut mencoba, karena kegagalan terbesar adalah takut mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.